saya Pak Yusuf, Panda Channel Review Matiran bikin ketagihan. Kali ini ya pagi-pagi aku berada di Jalan Sunan Giri. Di depannya di sebelahnya kampus Lamongan, Kabupaten Lamongan. Wow. Di sini aku menemukan soto ayam Boke yang ratingnya itu tinggi banget ya, 5. Aku penasaran dan aku udah naik becak dengan Pak siapa namanya? Pak Juju. Pak Juju. Wah. Itu enggak pakai lama ya. Soto ini wis awe-awe. Langsung aja kita. Let's go. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa namanya nih? Mas Lukman. Mas Lukman, ini yang punya soto ayam Lamongan Woke. Oke. Kenapa dia namakan Woke, Mas? Ya Woke aja. Woke aja itu. Tambahin woke biar mantap. Woke. Rasanya juga Woke. Keren banget. Kau boleh tahu tak berapa lama jualan ini? 2 tahunan, masih pemula lah, Mas. 2 tahun? Ya. Masih pemula. Ya. Tapi rating di Google 5 ya? Alhamdulillah. Keren banget, teman-teman. Ratingnya 5 ini beneran. Terus di sini bukannya mulai jam berapa, Mas? Jam 5 pagi. Nah, pagi sampai jam berapa? Sampai habis, mentok paling jam 3. Mentok jam 3? Iya, sore. Wush, nah. Kadang ya jam 12 habis. Oh, tergantung ya, kadang habis ya. Jam berapa itu ya. Terus di sini seporsi berapa, Mas? Soto ayam ini? Cuma 10.000. 10.000? Ya. Wah, murah banget. Tambah nasi juga gratis. Tambah nasi gratis? Ya. Seporsinya boleh? Ya, sewarpnya ya, Mas. Gak warke, jadi 10.000 soto ayamnya. Kalau balungan juga gratis. Balungan gratis juga? Gratis. Orang pokoknya boleh gratis, kenapa? Aduh, jangan. Mas, siapa tahu dia mau pulang. Oke, Mas ya. Habis ini aku mau pesan soto ayam porsi brutal Cak Ketopro, Mas ya. Oke, makan siap. Sini ya. Siap. Oke, makasih, Mas. Habis gowes sini, Bu? Iya. Yes, Mas. Gowes setiap hari. Setiap hari, wah, sehat banget ya. Ini Bunda Muji Lestari. Bunda Muji Lestari ya. Bunda Wati. Bunda Wati asli sini. Ya, di Lamongan. Biasanya gue sekarang kan makanya teman. Oh, iya. Cuma berdua ini. Ini lagi yang dari Kemalang, Pak. Dari Kemalang. Oh, betul. Ya. Jadi tinggal kukuin kan nanti satu jam. Kita balik, gue. Nah, itu makan soto. Iya, kadang nasi pecel, kadang lontong bumbu ya. Tiap hari ngopi, Mas. Kopi, coy. Paling sering soto Lamongan. Soto ayam Lamongan. Mantap. Oke, makasih Bunda Wati. Iya, iya. Aku mau porsi brutal hari ini. Haha, pagi-pagi. Oh, maret. Pesan. Ayo. Maret. Mau Pak soto, Pak? Nggih. Ada Mas no? Soto. Eh, ambil, Pak. Ini pesenin, Pak. Pesenin Bapak ya, Pak. Look, look. Satu mangkok, look. Nggih. Lalu aku nyantai, Pak. Nggih, tambah itu, Pak. Sikang. Oh. Sikang. Oh, yang lain mau lurus rebutan. Lu nasi yang jaga kan lu satu. Betan Bapak. Sawira, 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 sawira. Sawira, kayak pinggirin Pak sendiri. Waduh. Waduh, waduh, kok bajar iki. Pala. Oke, pala, pala boleh kepala. Kepala aku ndak nutup kaki. Oh, gede kepala. Ini pakai ayam apa ini? Ayam kampung apa ayam? Ayam biasa. Ayam biasa. Oh, ayam biasa ini. Wow. Ayam kampung. Jabrik loh. Wah, habis ya ini. Wush. Insya Allah. Wush, oh, cakep. Sawe ya, wis utunin ur. Mantap nih. Pon, Pak. Ah, ini harganya berapa totalnya, Pak? Kan itu dulu, Pak. Ya. 10 ini 5.000. Kalau apa berapa yang mending real ya? Heeh. 20. Heeh. Satunya 10 sama suwiranya ya. Mm. 30. Heeh. 40 tambah 5 35. Heeh. 35 40. Benar 40 ini? 40. Real ya? Real. Besok kalau ada orang beli kayak gini bisa ya? Bisa. Oke, kita hajar teman-teman. Let's go. A few moments later. Oke, teman-teman ya, ini pesananku ya, soto ayam Lamongan Woke. Kayak gini ya porsiku brutal. Ternyata ini tadi orangnya lagi bingung yang itunya mungkin karena nggak pernah ada yang beli kayak gini. Jadi ini totalnya harganya Rp30.000, bukan Rp40.000. Jadi semua ini harganya cuma Rp30.000. Murah banget kan? Dan di sini aku memang tertarik dan banyak orang yang bilang di komen di Facebook, Instagram, Mas soto ayam Woke karena enak. Ternyata benar, ratingnya di sini 5, Ben. Masuk kan? Ratingnya 5. Kita penasaran gimana rasanya, apakah cocok dengan ratingnya. Kita
baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini sotonya. Loh, ini aku pesan dengan andalanku ini ya. Pedang ipik sutong. Oh, ini 5.000. Kalau ini tadi bagian paha ini 15.000. Ini sama kepala itu 5.000 dan sotonya 10.000. Totalnya Rp30.000. Murah banget. Dan karena ini kuahnya udah tertimbun banyak, aku tambah kuah sendiri ya untuk lebih melengkapi rasanya. Heh, monggo. Oh, pertama ya, yang keluar aroma itu benar-benar ngaldu banget ya, ngaldu banget kuahnya dan benar-benar gurih. Asinnya juga pas dan bikin-bikin ketagihan. Gila ini, mana sebetulnya kuahnya aja lu bayang ya. Teksturnya berminyak dan ada serbuk-serbuknya itu di belakang. Wah, lagi sedep men, sedep banget. Oh, tak ingin rasa lur. Porsinya brutal banget ya. Oke. Monggo. Enak banget. Benar-benar pas ya. Pas kuahnya dipadu dengan koya dan nasi itu benar-benar klop, balance banget, juara ini. Ini. Awi-awi pedangi pisau tongi. Sikat bor. Sungai ya, wow. Ada yang lupa kerupuk. Kerupuk itu hukumnya fardhu ain ya, wajib ada. Dan aku mau tambah dengan sambel. Sambelnya yang harus ada ini. Atau kuah, oke cukup. Dan sedikit kecap ya untuk mempercantik. Oh, tiniring. Kita campur dulu. Dan kita tambah sedikit kuahnya. Bisa tambah kuah, bisa tambah nasi. Palungan gratis di sini memang. Gila ya, pelayanannya keren banget di sini. Pelayanan juara ini ya. Kalah resto, bos. Oke. Hajar, bos. Monggo. Wow. Telur ini aku irit ya. Telur ayam. Kita sikat sampai habis. The best of the best ini ya. Nah, aku sikat langsung ini. Aku memang sengaja beli tanpa dipotong karena aku lebih suka kayak gini. Karena ayam adalah makanan favoritku ya. Sikat. Itu apa men? Bagian paha. Kapak kucing men. Kukang men. Oh. Kayak ini ya, terapi kretek. Para artis bahasanya terapi pijat kretek ya ini. Kretek. Loh ini lho. Oh. Kepoe maling ini. Kenyal.
Rasanya gimana, men? Loh. Wow, datang kan? Kenyol. Enak, gurih. Dan paling ini yang bikin enak. Paling aku suka ini. Gulu. Jambule iki lur. Jambule. Ya, kulitnya paling suka kulit. Kasihan men, gak punya baju itu. Wah, bener banget. Gak apa-apa. Kamu juga ayam. Ini namanya Masya Allah, mantap, nyam-nyampol. Oke teman-teman ya, aku udah cobain soto ayam Lamongan Woke ini. Bener-bener ratingnya 5 itu cocok banget. Karena ini dari pelayanannya itu keren banget. Orangnya sopan, saya juga baik dan cepat. Dan itu kuahnya itu seger banget. Harganya tuh bener-bener paling murah ya. Soto ayam Lamongan cuma 10.000. Dan kalian bebas ambil nasi sepuasnya, tambah balungnya juga gratis, tambah kuah juga gratis. Pokoknya ini benar-benar the real of the real soto ayam Lamongan paling enak, paling mantap. Jadi sekian dulu teman-teman, aku berburu kuliner di kota Lamongan bersama Mas Mando, sebagai kameramen. Karena Mama Negara sekarang udah mulai pensi ya, jaga anak di rumah, jadi aku ngejak Mas Mando atau Cak Mando. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan komentar jika ada referensi lainnya di kota kalian yang murah meriah, yang enak. Kalian bisa komentar di sini, di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga Snack Video. Insya Allah, dalam waktu dekat aku akan keliling Jawa Timur. Jadi, bisa kalian referensi kota-kota kalian yang enak, aku akan kunjungi. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia, salam mantap nyam-nyampol. Dadah!